Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك ini kita sudah masuk di al-aslul awal, pokok yang pertama. Jika engkau ditanya siapakah Rob engkau, siapa yang mencipta engkau, yang menguasai engkau, atur engkau, yang kepadanya kamu beribadah, tidak kepada selainnya. Siapa yang kamu cintai, mengharapkan, kamu takuti dengan puncak cinta, harapan dan takut. Siapa? Fakul, maka jawab, Rabbi, Rabbnya saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban sampai di sini sudah jelas sebenarnya kalau orang paham beberapa kalimat sebelumnya. Kalau orang memahami makna Rob di sini. Hanya di sini, Syekh lanjutkan kalimatnya untuk memahamkan. Robku adalah Allah. Siapa Allah yang menjadi Rob saya? Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin. Ini sudah gugur beberapa makhluk, ya, yang ilmunya tidak sampai memahami hal ini. Ini amihi dengan beragam nikmatnya. Ini gugur juga beberapa makhluk tidak mampu melihat nikmat demi nikmat dalam tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, terhadap alam. Wa huwa ma'budi, dan dialah yang saya sembah. Ini gugur lagi, lebih banyak. Banyak yang hanya mengakui Allah pencipta penguasa, tapi tidak beribadah. Laisa li ma'budun siwa. Di sini gugur, semua orang kafir. Semua orang musyrik. Ya. Yang selamat di sini, hanyalah seorang muslim. Hanya muslim yang mengaku. Ya. Sampai kepada ilmu ini. Meyakini Allah sebagai Rob, cipta, ngasuh, ngatur, pemilik seluruhnya. Di dalamnya terdapat hamparan beragam nikmat. Semata yang berhak disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah. Dengan ini mereka nyatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Dalilnya kata beliau, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kullu ma siwa Allah alam. Wa selain Allah adalah alam. Wa ana wahidum min zalikal alam. Dan saya satu di alam itu. Baik, di mana titik pendalilan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
ni'amihi. Amdu apa itu? Ni'am ini yang paling pertama itu. Alhamdulillah. Ah, Ruslan. Bagus jawaban tadi. طيب أنا دليل وهو الرب adalah الله dulu jawaban pertama ما دليل رب adalah الله رب العالمين iya menjadi sifat jadi naat padahal dari Allah. Baik. Mana dalil bahwa Allah Rabb saya dan seluruhnya al-alamin. Rabbil alamin. Mana dalil bahwa Allah dalam rububiyahnya terhadap alam semesta ini adalah penghamparan nikmat. Alhamdulillah. Iya. Kita baca alhamdulillah, orang baca alhamdulillah apa? Itu satu dua jalur besar orang baca alhamdulillah itu, alhamdulillah. Satu jalurnya itu karena dia melihat merasakan nikmat. Itu alhamdulillah. Yang kedua, dia melihat memahami sifat kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pintu besar alhamdulillah. Alhamdulillah itu akan muncul melalui dua pintu besar ini dan setiap pintu tidak ada batasnya. Saat orang melihat nikmat, merasakan nikmat alhamdulillah. Saat orang semakin memahami kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah, ada di situ alhamdulillah, kan benar. Paham? Mana dalil bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah, tak ada sembahan selainnya? Kalimat lillah. Tadi sudah disebutkan, itu bisa tadi disebutkan, alhamdulillah itu ungkapan ibadah, pernyataan ibadah, wujud ibadah. Diperuntukkan lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang perlu didalami, dipahami lebih dalam lagi, nama Allah di sini apa artinya? Nama Allah di sini bermakna yang maha berhak untuk diibadahi. Dan tak ada yang bernama dengan nama ini kecuali hanya dia. Kalau begitu yang berhak untuk diibadahi hanya dia. Apalagi dikhususkan memang li hanya untuk Allah yang maha berhak untuk diibadahi. Jadi kalau orang baca alhamdulillahi rabbil alamin, ini bacaan yang lahir dari ma'rifatullah lengkap.
Dan ini kalimat alhamdulillahi rabbil alamin tidak ada yang bisa tolak. Ini kalimat tidak ada yang bisa tolak. Bahkan orang kafir mengucapkan kalimat ini. Yang tidak memilih Islam mengucapkan kalimat alhamdulillah. Padahal kalau dia jujur dalam kalimat itu, dia harus Islam. Dia harus terima la ilaha illallah. Dan alhamdulillah itu pernyataan ilmu. Bahwa pemilik segalanya, pengatur seluruhnya, penguasa seluruhnya, dengan beragam nikmatnya, hanyalah Allah yang maha berhak untuk disembah. Tidak ada yang lainnya. Yang betul-betul lahir cinta kepadanya, pembesaran kepadanya. Di situ lahir ucapan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan karena cinta terhadap yang dipuji. Karena membesarkan, mengagungkan yang dipuji. Itu alhamdulillah. Sehingga kapan orang mengatakan alhamdulillah, lillah, hanya kepada Allah tidak yang lainnya. Hanya kepada yang berhak untuk disembah tidak yang lainnya. Maka itu menunjukkan ma'rifatullah sebagaimana yang disebutkan di sini. Jadi yang ingin dicermati lebih dalam adalah dalil dalam kalimat ini bahwa Allah adalah ma'bud. Tidak ada ma'bud selainnya. Pada kalimat alhamdulillah. Pada kalimat alhamdulillah. Lebih khususnya lagi pada kata Allah. Pada nama ini. Alhamdulillah itu segala pujian pembesaran karena cinta mengagungkan kita khususkan hanya untuk Allah. Siapa Allah? Apa arti Allah? Yang maha berhak untuk diibadahi. Yang tak ada yang maha berhak untuk diibadahi kecuali hanya dia. Berarti kalimat alhamdulillah apa? Segala pujian karena cinta pembesaran hanya haknya. Yang maha berhak untuk diibadahi yang tak ada sembahan selain dia. Itu sudah. Kalimat Rabbil Alamin itu burhan. Bahwa yang maha berhak untuk diibadahi adalah Rabb alam semesta. Dan sekaligus ilmu bahwa untuk senantiasa memperhebat pujian, pembesaran, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus semakin melihat, mendalami, merinci rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pada alam secara menyeluruh, tapi lihat diri kita juga. Ini maksud kalimat Syekh. Wa ana wahidum min dzalikal alam. Jawab, saya termasuk satu dari alam itu. Sebanyak orang dalam berfikirnya melihat orang tapi tidak melihat dirinya. Padahal harusnya dirinya yang pertama. Dan itu jawaban apa? Qul Rabbi Allah alladhi rabbani, yang telah mentarbiyah saya dulu. Baru Rabba jami'al alamin. Yakini, saya ini dicipta oleh Allah. Dikuasai oleh Allah. Diatur oleh Allah. Dalam penciptaan, penguasaan, pengaturannya Allah luar biasa nikmat demi nikmat. Kalau begitu dia semata yang harus saya sembah, tidak yang lain. Ternyata tidak, hanya sampai di situ. Bukan hanya saya, tetangga saya, di samping saya, anak istri saya, keluarga saya, kerabat saya, sahabat-sahabat saya, semua manusia. Bahkan bukan hanya itu, seluruh makhluk yang di atas dan di bawah. Cipta, dikuasai, diatur oleh Allah yang seluruhnya merupakan hamparan nikmat. Kalau begitu sungguh hanya dia semata yang berhak untuk disembah. Sebab dia semata Allah. Dia semata Allah. Dia semata yang berhak untuk disembah. Tak ada sembahan selainnya. Itu dalil. Cara berdalil yang kedua,
dengan mengambil makna keumuman dalil ini. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya kalau orang bilang alhamdulillah, berarti apa? Melingkup semua suratul Fatihah. Sehingga kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terakhir apa selanjutnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ dalil yang paling jelas. Jadi dalil bahwa Allah semata yang berhak disembah, tidak selainnya, itu pada surah alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kalimat yang terang jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Siapa yang memahami, mengerti, meyakini bahwa Allah seperti itu, dia semata yang berhak disembah, tidak yang lainnya, semua ibadah harus kepadanya, tidak yang lainnya, dan harus minta pertolongan hanya kepadanya, tidak yang lainnya, maka dia telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Saking hebatnya pengenalan ini, kalau dia lanjutkan menggunakan ma'rifat ini, menggunakan pengenalan ini dalam wujud cintanya, harapannya kepada Allah, alhamdulillah, dia lanjutkan dengan doa, maka doanya dijamin pasti diterima. Karena itu di akhir doa, Allah menjawab, walil abdi masa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Jadi ini ilmu, ma'rifat ini bukan sekedar ilmu, tapi dia juga adalah kekuatan besar terkabulkannya doa. Penentu terkabulkannya doa. Dan pemasti yang memastikan doa dikabulkan. Berapa pengabulannya? Berapa hidayah yang akan kita peroleh? Berapa kenikmatan yang akan kita rasakan? Berapa jauh kita diselamatkan dari jalannya al-maghdub dan jalannya ad-dhalil? Itu semuanya tergantung pada bagaimana alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita ucapkan dengan kekuatan iman, dengan kedalaman, dengan keluasan, tergantung berapa kita kadar ma'rifat kita terhadap hal ini. Jadi ilmu ma'rifatullah yang paling jelas, paling terang, paling luar biasa, dan sekaligus paling afdal, tak tertandingi adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam artian suratul Fatihah. Bagaimana tidak? Bagaimana bukan ini paling afdal? Bahkan tidak pernah diturunkan surah semisalnya dalam kitab manapun. Bahkan dia menjadi surah yang paling afdal langsung dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Surah bahkan yang paling agung, a'azam, langsung dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan disifati dengan ummul kitab, induk, dalam artian tempat kembali, rujukan, mengarahnya, memuncaknya, seluruh surah dalam Al-Quran. Disinilah ma'rifatullah. Jelas, terang, hebat, luar biasa, tak tertandingi. Dan Masya Allah, kita seorang Muslim, setiap solat minimal bersama dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya ma'rifatullah harus terus tambah, semakin hebat, semakin hebat.
cukup dulu. Pelajaran saya Senin insyaallah taala itu habis salat duhur. Katanya habis salat duhur. Setelah pelajaran bocil-bocil itu. Pelajaran anak-anak. Baik. Habis subuh, Ustadzul akan masuk. Pelajaran Ustadzul akan masuk. Subuh. Karena dua pelajaran. Dia ada pelajaran tafsir dengan pelajaran fiqih ya. Ahfadul akhyar. Ya. Ahfadul akhyar. Baik. Jadi ya. Ya. Jika in sadul sudah mengisi subuh, saya akan masuk. Baik, cukup dulu. Subhanakallah.